Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berada di bawah geledek Perak, tepatnya di atas tanggul penahan banjir Semeru yang baru dibuat. Sekarang hari Rabu 23 Maret 2022. Dan kemarin itu tanggul sepanjang ini setinggi 6 meter ini kurang lebih rusak dulur, habis diterjang banjir lahar Semeru yang besar kemarin ya. Tuh. Pada sore hari gitu, seperti itu dulur. Jadi yang habis itu di sebelah timurnya ini ya, geledek Perak itu ya. Ini yang paling ini. Dan alhamdulillah yang sebelah sini itu aman dulur. Nah ini masih kokoh ya, yang sebelah sini, yang sebelah utara ini, yang sebelah barat pokoknya ini. Jadi dari barat sana ya, nikung ke arah selatan sana dulur. Jadi pengerjaan selanjutnya itu setelah diterjang banjir lahar Semeru itu seperti ini sekarang dulur. Ini bisa dilihat langsung ya dulur, itu digali kembali itu sebelah tanggul itu biar nggak tinggi dulur. Ini kan kemarin ini sempat meninggi ya, tuh ya, itu karena banjir lahar Semeru itu membawa material batu dan pasir, jadi numpuk lagi ini dulur. Jadi ini proses menggali kembali ini ya, tuh. Sisa pasir yang dibawa banjir lahar Semeru yang di pinggir tanggul penahan Semeru ini, banjir Semeru. Jadi seperti ini ya prosesnya, ini kelanjutannya hari ini dulur. Nah seperti ini ya di sekitar lokasi pembangunan tanggul penahan banjir Semeru untuk saat ini. Dan untuk bapak-bapak proyeknya ini yang mengerjakan tanggul ini, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah karena pekerjaan ini itu. Oke. Nggih. Mas, sudah gini ya, menolong banyak warga yang ada di dusun Kamar Kajang, Kampung Renteng, dan sekitarnya di bawah lereng Geledek Perak. Nah itu dulu. Jadi yang bawah itu ya di ini dulur, diteruskan ini ya pembangunan, dipanjangin itu tanggulnya dari sana ke sana dulur, sampai pojok sana ya kayaknya. Jadi seperti itu, semoga cepat selesai dan kalau ada banjir lagi itu tidak sampai terbawa lagi ini dulur, material batu-batunya untuk pembangunan tanggul sementara untuk penahan banjir Semeru. Semoga cepat selesai ya, biar tidak diterjangi banjir untuk pekerjaannya. Itu prosesnya dulur, dikeruk kembali ya, dikeruk kembali itu yang material Semeru yang menumpuk di pinggir tanggul itu. Nanti takutnya semakin kelihatan rendah, jadi takutnya meluap dulur ini kalau ada banjir, kalau nggak dikeruk sebelah tanggulnya.
ini sudah disiapkan ya. Ini untuk sementara ini ditaruh di sini ya, karena takut ada banjir mungkin kayaknya. Nah, dan di sana itu terpantau ada keronjongnya juga, itu disiapkan di sana. Dan sore hari ini sangat mendung dulur. Semoga cuaca ini ya mandali ya, biar pekerjaan ini tidak di pekerjaan pembangunan tanggul ini, penahan banjir Semeru, tidak kembali diterjang banjir lahar Semeru lagi. Oke, jadi seperti itu ya proses pengerjaannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Iri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.